Music, for example, is one of them. You can check your messages, make phone calls, do many different things that you guys are aware of. Let's go ahead and play back something on Spotify. Let's go here. And it will play through the auxiliary. Dari studio 77.7 7 FM Radio Keledang Samarinda bersama penyiar kita yang bernama Naufal. akan membawakan cerita yang berjudul Pengorbanan di Bulan Ramadan. Selamat mendengarkan. Di tahun 2150, manusia telah menjelajahi luar angkasa dan menetap di berbagai planet dan bulan di seluruh sistem surya. Di antara koloni-koloni yang tersebar, ada sebuah koloni penting di Bulan Titan, sebuah bulan yang mengorbit Saturnus. Koloni ini menjadi rumah bagi beragam budaya, termasuk umat Islam yang merayakan bulan Ramadan dengan penuh makna, meskipun di lingkungan yang keras dan tak bersahabat. Dalam kisah ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang wanita muda bernama Aisyah, seorang insinyur yang tinggal di koloni Titan. Ramadan tahun ini menjadi sangat penting bagi Aisyah karena ia terlibat dalam proyek pembangunan sumur air yang berpotensi mengubah nasib penduduk koloni. Namun, dalam prosesnya, ia menghadapi ujian berat yang menguji ketahanan fisik dan spiritualnya. Kisah Aisyah adalah cerminan dari ketahanan dan pengorbanan yang diperlukan dalam mengejar impian, bahkan di tengah tantangan paling berat sekalipun. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan menyaksikan bagaimana semangat dan keimanan Aisyah menghadirkan makna yang mendalam bagi dirinya dan bagi mereka yang berada di sekitarnya. Di tahun 2150, manusia telah menyebar keluar angkasa dan menghuni berbagai planet dan bulan di seluruh sistem surya. Salah satu koloni manusia terbesar berada di bulan Titan, sebuah bulan besar yang mengorbit Saturnus. Di koloni ini, umat manusia dari berbagai budaya dan latar belakang hidup berdampingan, termasuk umat Islam yang merayakan bulan Ramadan dengan penuh kesederhanaan meskipun di lingkungan yang keras dan tak bersahabat. Kisah ini mengikuti seorang wanita muda bernama Aisyah, seorang insinyur lulusan Universitas Lunar yang tinggal di koloni Titan. Ramadan tahun ini menjadi sangat spesial bagi Aisyah karena ia telah menghabiskan berbulan-bulan merencanakan pembangunan sumur air di padang pasir Titan yang sangat kering. Sumur air ini diharapkan akan memberikan sumber air yang cukup untuk penduduk koloni, terutama saat musim kemarau yang panjang. Namun, perjalanan membangun sumur air itu tidak mudah. Aisyah dan timnya terus menghadapi rintangan teknis dan kekurangan sumber daya. Mereka harus bekerja keras, bahkan saat berpuasa di bulan Ramadan. Meskipun demikian, semangat Aisyah tidak pernah luntur. Ia selalu percaya bahwa proyek ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Ketika Ramadan memasuki hari terakhirnya, sumur air itu hampir selesai, namun sebuah insiden tragis terjadi. Sebuah ledakan besar terjadi di dalam terowongan yang mereka gali, menutup akses keluar, dan menimbun beberapa pekerja di dalamnya, termasuk Aisyah sendiri. Saat berada di dalam terowongan yang gelap, Aisyah terluka dan tersadar bahwa ia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Sementara itu, waktu berbuka puasa semakin dekat, dan ia tahu bahwa teman-temannya di luar sana pasti menunggu-nunggu untuk berbuka bersama dalam keadaan yang terdesak. Aisyah mengorbankan sebagian dari sisa tenaganya untuk mencoba menyelesaikan pekerjaan yang tersisa di terowongan, berharap bahwa ini akan membuka jalan keluar bagi mereka. Saat azan maghrib berkumandang, Aisyah merasa air matanya mengalir. Ia berdoa dengan tulus, memohon ampun dan kekuatan untuk dirinya dan teman-temannya yang terjebak di dalam terowongan itu. Meskipun tubuhnya lemah karena kelelahan dan luka-luka, semangatnya tidak pernah padam. Akhirnya, setelah berjam-jam berjuang, suara mesin penggali dari luar terowongan terdengar. Tim penyelamat berhasil membuka jalan keluar. Aisyah dan yang lainnya diselamatkan tepat saat waktu berbuka puasa tiba. Mereka keluar dengan selamat dan dirawat dengan baik di rumah sakit koloni. Meskipun proyek sumur air itu selesai, Aisyah harus menghadapi dampak dari cedera serius yang dialaminya. Namun, dalam kesedihan dan kesakitan, Aisyah menemukan makna yang mendalam dalam pengorbanan yang telah ia lakukan. Ramadan tahun ini telah mengajarkannya bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari fisik, tetapi juga dari kekuatan iman, tekad, dan cinta kepada sesama. Kisah Aisyah menjadi inspirasi bagi banyak orang di koloni Titan. Dan setiap Ramadan setelah itu, mereka merayakannya dengan penghargaan yang lebih besar atas keberanian dan pengorbanan yang telah diperlihatkan oleh Aisyah dan timnya. Meskipun bulan Ramadan telah berlalu, semangat dan makna dari pengorbanan tersebut tetap hidup di hati mereka, mengingatkan bahwa dalam kegelapan dan kesulitan, cahaya iman selalu menyinari jalan. Kesimpulan. Kisah Aisyah dan perjalanan pengorbanannya di bulan Ramadan menjadi cerminan dari kekuatan iman, tekad dan cinta kepada sesama, meskipun dihadapkan pada tantangan yang melampaui batas fisiknya, Aisyah tidak pernah menyerah. Ia menghadapi setiap rintangan dengan keberanian dan keteguhan hati, memperlihatkan bahwa dalam kegelapan dan kesulitan, cahaya iman selalu menyinari jalan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa bulan Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang pengorbanan, solidaritas, dan keberanian untuk berbuat baik kepada sesama. Aisyah dan timnya menghadapi ujian yang berat, namun mereka tetap bersatu dan berjuang bersama, menunjukkan bahwa dalam persatuan ada kekuatan yang tak terbatas. Dengan demikian, kesimpulan dari kisah ini adalah bahwa Ramadan bukan hanya tentang ritual dan tradisi, tetapi juga tentang memberikan arti yang lebih dalam bagi hidup kita. Melalui semangat Ramadan, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih berani dalam menghadapi segala cobaan kehidupan. Dan pada akhirnya, pengorbanan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas akan selalu diiringi oleh kemuliaan dan keberkahan.